8:30 waktu California, USA. Ya, Ira berharap semua teman-teman berada dalam keadaan sehat-sehat, ya, dan sukses dalam segala aktivitas. Ya, kali ini Ira mau membuat kue balapis, balapis menado tentunya ya, karena balapis yang lain Ira tidak tahu. Terus terang teman-teman, sekarang Ira baru mau buat lagi. Sudah sekian puluh tahun ya, Ira tidak pernah membuat ya. Apalagi kalau di Indonesia Ira pesan. Tapi kalau di sini sekarang Ira juga suka pesan. Tapi kali ini Ira mau coba buat sendiri ya. Teman-teman, ikutin ya. Halo guys, ini Ira sudah mau mulai membuatnya ya. Bahan-bahannya adalah tepung terigu 500 gram, tepung beras 300 gram, gula pasir ini putih ya, jadi tidak terlalu manis, Ira pakai 600 gram, tapi juga sesuai selera ya. Ada yang suka manis, ada yang tidak suka manis. Ini susu bubuk, dan kalau Ira pakai, ini 3 sendok makan. Coklat, Ira pakai yang roasted, ya, yang Belanda punya, merek Belanda. Ini 3,5 sendok makan. Ini ini kacang pikan, Ira sudah sangrai, terus Ira hancurkan kasar ya. Ini untuk bagian atasnya. Ini adalah mentega ya, mentega yang Ira sudah cairkan, jadi lebih gampang dan lebih cepat tercampur dia punya adonan. Terus telur ya, 4 buah ya, hanya kuningnya saja. Terus ini ada daun suji sama daun pandan ya, Ira mau pakai buat sebentar, nanti warnanya jadinya akan Ira buat warna coklat dan warna hijau. Dan Ira mau tambahkan pasta pandan aja lagi supaya dia lebih hijau. Terus ini Ira siapkan ya, vanila 1 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan garam. Ira pakai garam Himalaya yang berwarna pink. Ini Ira sudah pindahkan botolnya ya. Sekarang kita sudah memulai membuatnya ya. Untuk itu teman-teman, mari kita ikuti ya. Oke, jadi bahan-bahannya sekarang kita sudah mau masukin ya. Ira gunakan wadah ini. Kita taruh di standar ini supaya lebih rendah. Kita masukkan ini tepung terigu, kita masukkan tepung beras ya, kita masukkan gula pasirnya, kita sisain dulu nggak langsung semuanya, kita masukkan susunya lalu kita aduk dulu ya supaya tercampur semuanya. Nah sekarang Ira mau masukin sedikit demi sedikit santannya ya. Sambil diaduk-aduk. Teganya juga. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman.
Nanti sebentar Ira pakai mixer supaya lebih cepat ya. Ini mengingat waktu teman-teman. Di sini sudah jam 11 lewat 10 menit. Jam malam. Tapi nggak apa-apa teman-teman, Ira lebih suka kerja atau bikin kue itu malam supaya nggak ada yang ganggu. Nah ini taruh lagi ya menteganya. Ya Ira kasih habis semuanya nih ya, habis. Inilah ya teman-teman. Kemudian saya taruh telurnya. Ini mau begadang dulu nih. Ira sebentar begadang lagi. Ya. Taruh sini. Ups, sorry. Ini udah sudah aduk terus. Aduk ya. Taruh lagi santannya. Buat balapis ini sih sebenarnya gampang ya teman-teman. Cuman harus tahu campurannya. Ira buat ini ya kue balapis udah lama sekali tuh. Waktu Ira masih di Jakarta ya. Selama di sini nggak pernah buat. Karena sibuk. Ini tadinya Ira mau kayaknya mau pakai mixer. Tapi kayaknya nggak perlu deh ya. Pakai ini aja deh. Ini juga udah oke kayaknya. Ira kasih ini dulu. Yang pinggiran-pinggirannya supaya kecampur semuanya. Tambah lagi santannya, karena santannya harus sedikit demi sedikit ditaruhnya ya. Gula yang sisa Ira mau taruh sekarang ya. Kemudian kita tambahkan santannya. Ya. Sangat gampang ini kue ini sebenarnya. Jadi kita harus sabar untuk mengukusnya ya. Kita saring.
Oke. Okay. Mau pakai susu. Kalau mau pakai boleh, tidak juga pakai nggak apa-apa, sesuai selera ya. Sampai tercampur semuanya. Aduh, aku tumpah nih. Kira mesti tahan begini nih. Iya, yeah, I got it. Nah, sekarang Ira mau pakai ini air ya, Ira mau pakai untuk haluskan ini coklat. Tidak mengapa, ini juga udah mau kecampur. Ini teman-teman, coklat. Sedikit daun suji. Ini nggak bisa semua ini karena nanti kecairan. Ini Ira pakai pasta pandan sedikit ya. Daun sujinya lebih bagus ya. Oke, okay, teman-teman, ini sudah yang coklat. Ini yang hijau dan ini yang coklat. Ya. Sorry, bukan Ira mau kukus di luar. Teman-teman, Ira sudah mau mulai mengukus ya. Jadi, Ira taruh yang berwarna hijau dulu. Ira pakai handuk supaya dia tidak jatuh airnya ya. Dan ini dikukus selama 5 menit ya. Tadi dandangnya Ira sudah panasin, jadi airnya sudah mendidih. Selama 5 menit. Ikutin ya. Ini bu, kue balapisnya sudah jadi satu piring ya. Pirates. Seperti ini nih.